Seperti diketahui, kalau hari kemarin Dewa 19 melakukan konser ya guys. Tampak vokalis-vokalis Dewa seperti Once, Pirsa, dan Ahmad Dhani terlihat bersemangat saat membawakan lagu-lagu hit mereka semua. Namun di balik kemeriahan acara konser Dewa 19 kemarin, ada satu hal yang menarik perhatian para netizen loh guys. Di mana di acara konser tersebut terlihat Erumi hadir mengajak calon pacarnya yaitu Echa Aura di acara tersebut. Tampak Erumi hadir bersama sahabatnya yaitu Alia Masaid dan Tori Kalilintar. Bahkan dalam salah satu momen, terlihat juga kalau ada mamahnya Alia yaitu Reza Artamevia yang juga ikut nonton konser Dewa 19 tersebut. Tampak Erumi mengajak Echa duduk paling depan ya guys di antara deretan bangku penonton. So sweet banget ya guys sepertinya pasangan baru ini. Sementara itu, dalam unggahan video-video di media sosial juga banyak beredar video saat Erumi masuk ke ruang ganti para personel Dewa 19. Terlihat di ruangan tersebut ada ayahnya Ahmad Dhani, Yuki, dan personel Dewa 19 lainnya. Tampak Echa sebelumnya terlihat malu-malu di ruangan tersebut, sampai suatu saat El memanggil Echa untuk memperkenalkan kepada Yuki. Tampak Echa sampai salim ya guys di momen tersebut. Sepertinya Erumi mulai ngenalin Echa ke orang-orang terdekatnya ya guys. Sepertinya Echa dengan Ahmad Dhani juga sudah sering bertemu di belakang layar ya guys. Seperti diketahui kalau akhir-akhir ini banyak beredar video kemesraan antara Erumi dan Echa Aura ya guys. Terutama saat mereka berdua terlihat nonton bersama konser Bruno Mars di Thailand beberapa waktu lalu. Tampak Erumi merangkul Echa Aura dengan mesranya yang bikin banyak orang jadi baper. Itulah momen keseruan Erumi saat nonton konser Dewa 19 bareng Echa Aura kemarin ya guys. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka berdua. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.